usulan mengapa akan memberikan paparan mengapa sampai Memory of the World atau Makyob ini berani kita usulkan kembali sebagai nominasi dari Indonesia. Saya akan sampaikan juga dari catatan dari asisten Direktur Jenderal UNESCO for Communication and Information, catatannya dari Diane Staplin sebagai berikut. Dia mengatakan bahwa komite recommended, ini yang paling penting, apa? Bahwa dia recommended that the nomination be revised and resubmitted. Jadi memang recommended untuk diperbaiki dan diusulkan kembali. Jadi atas dasar catatan seperti itu, maka Makyob memang untuk para penolong bisa memberikan dukungan dalam hal ini. Bahwa memang dokumentasi mengenai sebuah pertunjukan dari pertunjukan asli, dari orang melakukan pertunjukan, kemudian pemain atau salah seorang penatua dari pertunjukan itu mencatat pada waktu itu beberapa tahun. Diperkirakan naskah ini berumur hampir 100 tahun karena ini dari generasi pertama Makyob yang ada di Kepulauan Riau. Yang ada sekarang sudah di generasi ketiga dan keempat, keturunan langsung dari pemilik naskah ini. Generasi pertama sudah meninggal, generasi kedua 2 tahun yang lalu meninggal, generasi ketiga sekarang menjadi pimpinan, dan umurnya sekitar mendekati 50 yang generasi ketiga. Jadi ayahnya kalau sekarang masih hidup itu 80-an lebih, dan datuk dari yang sekarang jadi ibu dari ayahnya ini yang memang melahirkan naskah ini, diperkirakan begitu sebab tidak diketahui dari mana, itu ya sekitar 100 tahun. Jadi artinya pertunjukan itu sendiri dan dokumentasi yang memang ditulis di situ ada 100 sekitar itu. Kemudian juga yang juga menarik adalah bahwa pada pengusulan yang lalu, naskah Makyob ini belum sempat selesai untuk minta joint nomination dalam pengertian sebagai share heritage dengan Thailand dan Malaysia. Ini yang memang belum dilakukan. Sudah dilakukan lobbynya, tetapi belum sampai ke final karena berbagai alasan kendala teknis macam-macam.